Halo, assalamualaikum guys. Belakangan ini Jakarta lagi sering diguyur hujan. Dan kemarin saya sempat lewat Kalideres dan itu airnya sudah tinggi. Dan hujannya juga kemarin cukup merata di Jakarta. Maka dari itu Mr. Sher kepikiran untuk membuat video tentang tips mengecek mobil agar kita tidak membeli mobil second atau mobil bekas yang pernah ex banjir atau pernah kena banjir. Halo guys. Pertama, kalau kita mau ngecek di mobil bekas banjir atau tidak, kita pertama cek AC-nya. Pertama langsung kita nyalain AC-nya. AC paling besar. Di sini biar kita tahu, biasanya kalau misal mobil bekas banjir itu pas kali kita langsung nyalain itu AC-nya, dia langsung keluar wangi-wangi kayak wangi-wangi lumpur, wangi-wangi tanah gitu. Kalau misalkan emang mobil tersebut kena banjirnya parah ya, sampai terendam mesin-mesinnya. Saya masuk ke dalam-dalam. Biasanya muncul wangi-wangi tanahnya. Selanjutnya kita cek dari joknya. Joknya ini rembes atau tidak atau adem. Biasanya kalau jok yang kena banjir dia biasanya lebih adem dan ada bau-bau seperti kalau misalkan baju yang basah terus kering, tapi keringnya itu nggak kering kena matahari. Nah, itu biasanya baunya seperti itu. Terus kita cek dari seat belt. Bentar. Nah, kita cek dari seat belt-nya. Kita pasang yang kita tarik sampai yang paling ujung nih. Biasanya sini lebih dingin, lebih adem, kayak lembab-lembab gitu. Dan kita juga cium wanginya tuh seperti wangi-wangi pakaian basah yang kering, nggak kena sinar matahari, biasa bau apek begitu. Ini kemungkinan besar udah tanda-tandanya mobil tersebut pernah kena eksiden banjir, pernah kena terendam banjir. Nah, yang selanjutnya saya biasanya kalau mau ngecek mobil itu bekas banjir atau tidak, kita lihat di bagian pedal. Biasanya pedal ini kalau misalnya ini bekas banjir, biasanya ada karatnya. Karat tersebut adalah proses di mana besi kena air, lalu airnya itu mengering dan ntar akan terjadi karat. Biasanya airnya itu air hujan karena mengandung asam atau garam ya, mengandung garam gitu. Kalau misalkan di sini ada karat, ini masih wajar lah. Karena biasanya kalau misalkan kita habis becek-becekan sendal atau sepatunya, kiprat air mungkin masih wajar ada karatnya. Tapi kalau sudah sampai ke atas sini, karatnya sampai sini dan karatnya itu banyak atau menyebar banyak gitu, itu dipastikan 90% sih udah pernah terendam mobil tersebut. Kalau buat make sure lagi, khawatir yakin gak yakin, saya langsung cek di bagian bagian sini. Kelihatan nggak guys? Bisa di sini nih.
cek. Nah, biasanya di sini nih yang rawan karat nih. Kalau dia di sini karatan, kemungkinan kemungkinan besar ini pernah terendam mobilnya. Kalau bahasa mobil bekasnya itu mobil tersebut berenang. Nah, kalau kalian masih kurang yakin juga, coba kalian ke bangku sebelahnya nih. Bangku ini kan bangku driver. Yang sebelahnya bangku penumpang. Cek di sebelahnya. Dia baik apa di besi yang tadi itu ada karatnya apa enggak? Biasanya mobil-mobil, nah di sini biasanya ada besi-besi juga nih. Biasanya juga kalau yang apa terendam ini ada karatnya. Itu udah pasti sih, udah pasti banjir. Dan selama saya apa ngecek mobil itu nggak pernah miss. Tidak pernah miss kalau itu mobil tersebut bekas banjir. Untuk tahap selanjutnya, kita cek buku servis. Biasanya di buku servis itu tercapture mobil itu pernah servis apa aja, pergantian spare partnya, bahkan sampai mobil tersebut servis atau turun mesin karena banjir, bisa tercapture. Biasanya kalau misalkan mobil, ambil contoh lah mobilnya Daihatsu. Mobil Daihatsu, domisilinya dia itu di Ciledug. Nah, biasanya dia servisnya itu di sekitaran rumahnya, servis resminya. Misalkan dekat sini ada Daihatsu, Astra Daihatsu Ciledug. Dia servis di situ. Nah, kita sambil tanya aja ke mana penjualnya. Kita tanya, terakhir servis di mana? Servis kilometer berapa? Kita langsung tembak aja, ini pernah kena banjir, ini pernah kena banjir ya, gitu. Kalau misalkan dia bilang apa, kalau misalkan dia mengelak atau apa, langsung aja kita coba telepon ke Daihatsu. Biasanya Daihatsu itu atau servis resmi itu Astra biasanya ngeling tuh, misalkan dia pernah servis di mana aja, langsung aja telepon ke bagian service centernya. Bilang mau ngecek apakah pernah ada apa terekord banjir. Dan untuk hal yang pertama sebetulnya ya, sebelum saya mau ngecek mobil bekas banjir atau tidak, yang pertama saya cek adalah domisili atau lingkungan. Misalkan saya mau ngecek mobil, mau lihat mobil A rumahnya daerah rumahnya daerah Ciledug Indah lah, CI lah, yang notabene itu kan bekas banjir kan. Kita lihat lingkungannya deket rumahnya itu deket kali atau tidak. Terus kita coba tanya-tanya ke lingkungan sekitar, ini daerah sini rawan banjir gak, kayak gitu. Itu sih yang pertama kali saya sebelum ngecek mobil itu bekas banjir atau tidak, saya yang pertama cek itu adalah lingkungannya. Lingkungan tersebut bekas banjir atau tidak. Tuh. Itu berlaku untuk pengguna pertama ya, atau tangan pertama. Berlaku untuk tangan pertama. Kalau misalkan udah yang kita mau beli mobil tersebut adalah tangan kedua atau tangan ketiga, kita trackingnya susah lagi. Susah lagi ini. Pernah tinggalnya di mana, domisilinya kira-kira, jadi kita bisa mereka dari awal lah. Sebetulnya ada beberapa cara lagi untuk mengecek mobil tersebut bekas banjir. Yang pertama kita harus buka kap mesin, dan kita harus cek olinya. Di oli itu yang kita cek, kita cabut, itu dia ada besinya. Nah itu. Terus kita juga bisa cek dari
karet-karet di mobil yang di belakang, yang biasanya di apa, di dekat pintu, karet-karet mobil itu dibuka satu-satu ada lumpur atau tidaknya. Tapi saya ngasih ke kalian itu tips-tips yang efektif, efisien, yang kita tidak perlu repot-repot buka kap mesin, buka karet bagian mobilnya. Karena kalau buka kap mesin dan karet-karet mobil itu, yang pertama kotor, yang kedua karet mobil itu kalau misalkan agak keras atau kita nyabutnya tidak benar bisa sobek. Tuh, tips yang saya berikan itu udah tips yang paling aman, kita tang kita nggak kotor, dan udah bisa mengambil kesimpulan sudah pasti mobil tersebut pernah terendam banjir. Itu aja tips dari Mr. Share. Kalau kalian ada kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik saja. Kalau tidak suka, di like aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye guys.